Persis Solo akan menghadapi Bali United pada laga pekan ke-10 Liga 1 di Stadion Manahan, Kamis tanggal 15 September. Laga ini sekaligus menjadi pertama kalinya Bali United dan Persis berjumpa di kompetisi resmi Liga 1 Indonesia. Diberitakan sebelumnya, sebanyak 23 amunisi terbaik telah tiba di kota Surakarta hari Selasa tanggal 13 September kemarin. Di antara penggawa Serdadu Tridatu tersebut yang dipastikan akan main adalah bek Haudi Abdillah. Bek berusia 29 tahun ini mampu memberikan permainan terbaiknya ketika bertugas mengawal pertahanan Serdadu Tridatu. Ia mengatakan, skuad asuhan Stefano Cugura ini tengah dalam kondisi baik dan percaya diri usai menjaga momentum 5 kemenangan beruntun. Saat ini, Bali United ada di peringkat kedua dengan mengoleksi 21 poin. Sementara Persis Solo ada di peringkat ke-15 alias 4 terbawah dengan nilai 7. Jika kemenangan berhasil diamankan Bali United pada laga ini, maka posisi puncak menjadi milik Haudi dan kolega.